tadi setelah kita selesai makan siang, para jamaah ini memutuskan kembali untuk berziarah. Yang tercapai, mohon maaf untuk kakak maupun ibu kita ya terganggu sekitar perjalanannya itu ada tempat. Oke, ini kita sudah memasuki pintu gerbang nih seperti ini. Pondok Wisata Ziarah Pulau Cangkir. Dengan khas Pulau Cangkir ini nih. Dengan bakwan udangnya seperti ini tuh. Keripik, keripik, keripik. Tuh, sate udang. Mantap banget. Wah, petai mantap aja, petai. Tuh, ikan asin. Kemana? Ini mah buah jero ini mah. Ini buah jero ini mah. Tadi kan buat jam kayaknya udah di depan. Buah jam deh mah. Iya. Ntar bertukar lagi. Mual. Ini di hari libur ini nih. Sepertinya nih. Trip-trip terakhir nih ya, para orang-orang nih berziarah maupun berwisata ini nih. Karena kita akan menghadapi bulan puasa, Pak Ji. Iya. Terempakan ini. Terempakan apa sih? Terempakan makan bersama kita. Kayak tadi itu kan terempakan. Makan bersama. Atau makan sama tinggal. Saya kayak tinggalan. Yang begini 1000 tuh boleh. Mana, Pak Ji? Ini itu murah karang mah. Oh, petai amat. Oh, jeli-jeli banget tuh. Iya. Kayak mata ini, kayak mata selingkuhan. Kiri kanan kita disajikan oleh-oleh. Baik. Banyak banget tuh. Nih, sebentar lagi kita akan sampai nih ke makomnya, Makbarok. Syekh Waliyuddin atau Raden Jaga Lautan. Yang mana dulu ini ada laut ya sahabat, beberapa ratus meter dari pinggiran kampung, tapi sekarang ini sudah menjadi daratan seperti ini. Dengan wasilah karomah beliau, laut ini nggak pernah sampai gitu ya ombaknya ke makam ini. Jadi sehabis ziarah tuh kalau yang bawa anak-anak tuh ataupun keluarga tuh banyak yang bermain-main seperti ini tuh di laut. Oke, kita masuk ke dalam yuk. Jangan ketinggalan supaya barang gimana masuk ya si Seng. Ini mana? Mana udah? Si Seng. Ayo si Seng, si Seng. Ayo, ayo, ayo. Iya. Pak, gendong anaknya Pak. Pak, gendong anaknya. Ya. Banyak orang Pak, awas hati-hati. Yang bersedekah silakan, yang bersedekah dari kelas dia kalau dek untuk impak sedekah untuk amal akhirat. Gak usah besar-besar, yang penting gede tapi ikhlas. Oke, assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh.
Ya oke, okay. Alhamdulillah alamin nih jamaah Ciseeng Bogor sudah selesai bertabarukan ziarah di keramat Waliullah Pangeran Jaga Lautan atau dengan disebut Syekh Waliuddin, yaitu anaknya dari Sultan Maulana Asaduddin Banten, berarti beliau cucunya dari Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Oke, ini jamaahnya sudah lagi pada mau keluar. Yang mau sodako silakan mipak sodako seikhlasnya. Sini nggak apa-apa, situ nggak apa-apa, langsung keluar sini, keluar keluar. Oke, kita keluar nih dari makom bang parkir. Oke, jamaahnya sudah lagi nyerodot nih, Pak Ustadz nyerodot tuh. Dari kecil kurang bahagia. Itu gimana ceritanya Pak Ustaz bisa begitu? Itu sudah sampai kalicin. Kalicin. Enak banget. Sudah lama. Jadi bisa jalan, bisa nyerodot. Yang mau nyerodot silakan ibu-ibu. Kayak tadi Pak Ustaz. Hah? Langsung ke mobil silakan, boleh. Tapi menurut jumlah tadi ya. Supaya jangan ada yang ketinggalan, hitung dulu. Ya kalau udah sampai berangkat gak apa-apa, udah ngumpul mah satu mobil. Kalau udah cukup satu mobil, tadi berangkat hitung ada berapa perginya, udah berangkat gak apa-apa. Kemenunggu di terminal mah. Tapi kalau main di laut tuh, main di laut tuh loh. Hah? Jadi, mana ini? Ini. 35 2 kilo. Iya. Ini sama ya, Kang? Oh, iya. 35 2 kilo sao. Oh, mantap. Jadi setelah selesai berziarah, berburu oleh-oleh, petai. Itu bau, Bu Haji. Barang bau itu. Bau yang dicari. Oh iya iya, betul. Itu barang bau. Makanan sejuta umat itu sebutnya. Oke, sudah. Saya berserta rombongan berwisata religi, berziarah di Pulau Cangkir. Untuk para sahabat dan dulur semua, motivasi untuk yang mau mengunjungi Pulau Cangkir ini. Bisa berziarah dan juga berwisata. Oke, cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis waalaikumsalam terus mangga tah sawana. Tuh, ini ada mancing juga tuh. Strike. Waalaikumsalam.